menjadi orang yang mudah sebar-sebar. Karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu? Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue, ya gak efektif. Tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu? Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tolong aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong. Bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian. Tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan. Karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting. Bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan. Gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya ucapkan selamat siang untuk seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Perkenalkan saya Dika Putrawijaya selaku moderator pada siang hari ini. Mengucapkan selamat bergabung dalam acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Sebelum kita mulai acara kita pada siang hari ini, perlu kita ketahui latar belakang kenapa acara yang sangat luar biasa ini dapat diselenggarakan. Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru dalam masa pemerintahnya yang kedua ini. Sesuai dengan arahan visi presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring Gerakan Nasional Literasi Digital, Siberkreasi, telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dan di dalam peta jalan ini juga dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yakni digital skills, digital etik, digital safety, dan digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui program literasi digital yang diadakan di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategis siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Nah, itulah latar belakang kenapa acara yang sangat luar biasa ini dapat diselenggarakan. Namun sebelum itu, izinkan Dika untuk menyampaikan perihal tentang tata tertib kita pada siang hari ini. Yang pertama, tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan. Mematikan mic dan tetap menyalakan atau mengaktifkan kamera video. Bagi seluruh peserta, tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar. Dan juga tidak diperkenankan menyala pada saat narasumber berbicara. Hanya boleh bertanya pada sesi tanya-jawab. Dan nantinya juga di akhir acara akan ada pre-test dan post-test untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi jangan lupa untuk teman-teman semua mengisi pre-test dan post-testnya, karena akan berpengaruh untuk mendapatkan e-sertifikat kita pada siang hari ini tentunya. Dan juga aplikasi Siberkreasi sudah dapat di-download di App Store dan Google Play. Jadi teman-teman semua sudah dapat mendownload aplikasi sekarang juga. Baik, untuk acara kita pada siang hari ini, kami juga telah menyediakan hadiah menarik, total hadiah senilai 1 juta rupiah. Yang untuk 10 orang yang beruntung yang akan mendapatkan 100.000 berupa e-money atau pulsa. Caranya dengan aktif bertanya dan juga membagikan keseruannya lewat Instagram kami dengan mention kami @siberkreasi@digdikalkalimantan dengan hashtag makin cakap digital, hashtag siberkreasi, dan hashtag digdikal1912 tentunya. Dan untuk tata caranya mendapatkan hadiah pada siang hari ini akan dikirimkan di kolom chat, jadi teman-teman boleh pantau sampai akhir acara karena saya akan umumkan nama-nama calon pemenang pada sesi akhir acara tentunya. Baik, untuk acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza
dan akan dilanjutkan dengan video arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia kita, Bapak Joko Widodo. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak-Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Demikianlah kita simak video arahan yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia kita, Bapak Joko Widodo. Terima kasih.
Dan marilah kita mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Samuel Abrijani Pengerapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dan dilanjutkan oleh Bupati Hulu Sungai Tengah, yakni Bapak Haji Aulia Oktaviandi ST, MF.com. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sadar Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sadar Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Sadar Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan arahan visi Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Mitra Jejaring Gerakan Nasional Literasi Digital
Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 sampai 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi dan informatika komputer dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam peta jalan ini dirumuskan juga 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap digital, diadakan acara secara serentak selama 7 bulan pada tahun ini yang telah dimulai sejak tanggal 20 Mei dengan dilakukannya kick-off atau pembukaan oleh Bapak Presiden serta Menteri Komunikasi dan Informatika demi tercapainya atas pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menanggulangi penggunaan teknologi digital oleh seluruh lapisan masyarakat secara tidak baik. Mari kita dukung dan ikuti acara ini dengan mengikuti webinar yang akan dilakukan di kota tercinta kita. Dengan ini, saya Haji Aulia Oktaviandi, STMAPKOM, Bupati Hulu Sungai Tengah, membuka acara webinar literasi digital di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan berharap dapat diikuti oleh seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mari kita wujudkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah makin cakap digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah keynote speech yang telah disampaikan oleh Bapak Samuel Anggrijani Pangarapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dan juga Bapak Haji Aulia Oktaviandi, STMAPKOM, selaku Bupati Hulu Sungai Tengah. Terima kasih. Dan sebelum kita memasuki acara inti kita pada siang hari ini, teman-teman semua, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar acara kita hari ini diberi kelancaran dan juga kita berdoa untuk keadaan masyarakat Indonesia kita dimanapun sedang berada yang sedang mungkin mengalami musibah, semoga segera dipulihkan, dan juga kita berdoa untuk pandemi COVID-19 ini segera cepat berakhir tentunya. Dan untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kami telah menghadirkan narasumber-narasumber yang hebat yang sebentar lagi akan berjumpa bersama kita, yakni ada Ibu Linda Widya Kristi, ada Ibu Nani Puspitasari, ada Kak Amanda Putri Nazario, dan ada Bapak Suyanto, ya, yang sesaat lagi akan berjumpa bersama kita dan berbagi seputar pengalaman tentang tips dan trik juga dalam berliterasi digital ini. Dan tanpa perlu lama-lama, langsung saja kita ke narasumber kita yang pertama, ya. Ini beliau seorang arsitek dan urban research, ya, yang akan membahas dari segi budaya digital tentang mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Langsung saja dipanggilkan Ibu Linda Widya Kristi. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Kak Dika. Terima kasih karena sudah disebutkan tadi background-nya. Baik, bagaimana kabarnya Ibu di sana? Kebetulan alhamdulillah baik. Terus ini saya sudah di Indonesia, jadi time zone-nya lebih enak juga untuk nyampein materi. Oke, baik.
Dan hari ini Ibu Linda Widya Kristi akan membahas dari segi budaya digital ya, tentang mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Nah, Diko udah gak sabar lagi pengen nyimak materi dan dengar langsung materi dari Ibu Linda ini. Dan untuk itu langsung saja Dika persilakan. Oke, terima kasih banyak Kak Dika, saya izin share screen ya. Oke, semoga udah kelihatan. Ya, udah ya. Oke, saya mulai aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman yang ada di hulu Sungai Tengah dalam keadaan sehat selalu dan tentunya semangat untuk menyerap materi pembuka pada siang hari ini ya. Saya perkenalkan sedikit lagi, nama saya Linda Widya Kristi, bisa dipanggil Linda. Seperti tadi Kak Dika bilang, saya arsitek dan juga peneliti kota. Saat ini saya sedang melanjutkan studi tata kota di Wageningen, Belanda. Dan banyak penelitian saya itu terkait tentang perkembangan smart city di Indonesia gitu. Jadi saya sangat semangat sekali dan sangat senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman semua tentang bagaimana cara mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Nah, apa aja yang akan kita bahas pada hari ini? Pertama kita akan singgung tentang apa itu digital culture, karena mungkin ini terminologi baru, jadi banyak yang baru kayak ini pertama kali dengar gitu ya. Jadi nanti kita akan singgung sedikit tentang apa itu pengertiannya. Dan yang kedua kita akan mengingat kembali tentang nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, karena itu adalah akar ya dari budaya kita. Dan yang terakhir kita akan bicara banyak tentang bagaimana cara mengaplikasikan digital culture sehari-hari. Nah, kita langsung aja masuk ke yang pertama, digital culture. Nah, teman-teman di sini ada yang udah pernah dengar belum ya soal apa itu digital culture? Mungkin kalau ada yang pernah dengar, bisa langsung tulis di kolom chat, udah pernah dengar, Kak? Tapi kalau belum pernah dengar, nggak apa-apa, kita akan bahas sedikit ya di sini. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan digital culture? Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya transformasi digital, tapi mungkin banyak yang belum tahu tentang budaya digital. Nah, kalau budaya digital itu adalah sebuah konsep di mana teknologi itu sudah mempengaruhi bagaimana cara kita berinteraksi dan berkomunikasi sehari-hari. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah lihat, biasanya kita berbelanja itu langsung datang ke pasar atau datang ke warung ya, tapi sekarang udah banyak sekali platform e-commerce di mana kita itu bisa yang tinggal klik, tunggu, langsung datang gitu barangnya. Nah, sekarang ketika kita berbelanja, akhirnya kita milih, pakai e-commerce aja lah gitu. Nah, itu berarti kita sudah ada perubahan yang awalnya tadi kita tahu ada opsi lain untuk berbelanja, sekarang kita punya preferensi dan akhirnya itu menjadi bagian dari budaya kita. Jadi singkatnya seperti itu. Terus, apa sih kaitannya sama literasi digital? Nah, ini saya kasih contoh aja ya untuk memberikan gambaran. Karena topik seminar kita kan sebenarnya tentang literasi digital ya. Oh, ada yang angkat tangan? Oh, oke, sekarang udah hilang. Oke. Jadi, misalnya, kalau teman-teman lihat nih, saya juga ada lihat di kolom chat ya, aduh, minta link absensi gitu ya. Nah, absensi di sini, biasanya kan absensinya itu pakai online ya. Terus teman-teman pasti lihat di bagian paling bawah itu ada kolom tanda tangan gitu ya. Nah, kalau kita kan biasanya kalau absen, itu biasanya kan pakai kertas gitu ya, terus tanda tangannya pakai tangan gitu ya, jadi udah biasa gitu ya, pakai pena dan tangan gitu. Tapi kalau sekarang kita absensinya digital, berarti kita tanda tangannya itu pakai mouse gitu ya. Nah, ini kan lumayan drastis ya perubahannya ya, yang awalnya kita biasanya pakai kertas, sekarang semuanya pakai online gitu. Nah, walaupun sebenarnya absensi online ini pastinya kita lihat lebih praktis dan lebih mudah gitu ya, semua orang tidak perlu menunggu kertasnya untuk gantian absen, tapi mungkin kalau kita disuruh pilih, kita mungkin akan kembali ke yang absensi pakai kertas gitu ya. Berarti di sini ada apa? Ada sebuah gap ya. Jadi ada yang namanya tuh konsepnya itu aslinya namanya social acceptance. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan sebuah teknologi baru, belum tentu walaupun teknologinya itu bagus, kita bisa benar-benar menerimanya ataupun 100% itu beralih ke teknologi itu, walaupun teknologi itu secara perhitungan cost and benefit itu lebih menguntungkan. Nah, ini yang namanya permasalahan social acceptance ya. Jadi, nanti kita akan bicara lagi lebih banyak di proses aplikasinya gitu. Terus saya lanjutkan tentang wawasan kebangsaan. Nah, ini mungkin sifatnya lebih banyak ke mengingat kembali saja. Jadi kadang-kadang kita suka lupa ya, apalagi kalau misalnya sekarang sudah
tidak duduk lagi di bangku sekolah gitu ya. Nah ini biasanya nilai-nilai yang kita suka lupakan gini ya. Nah kita, saya akan ajak teman-teman di sini untuk mengingat kembali identitas kita. Nah ini terutama misalnya saya sekarang lagi jauh dari Indonesia, tentu saja kadang kalau misalnya pas saya balik gitu ya ke Belanda, banyak sekali teman-teman orang-orang Belanda itu yang suka kagum ya kalau saya cerita tentang berapa banyak pulau di Indonesia, terus berapa banyak suku-suku yang ada di Indonesia, itu mereka suka kayak, wah kalau banyak kayak gitu emang nggak berantem ya, kan beda-beda gitu, bahasanya beda-beda. Nah, saya kasih tahu sebenarnya kan Indonesia itu sangat luar biasa karena kita punya dua hal ini ya, Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Kita punya nilai-nilai Pancasila dari sila 1 sampai ke sila 5 ya, ada banyak sekali nilai-nilai yang sangat luar biasa, misalnya persatuan Indonesia ataupun keadilan sosial. Nah ini adalah nilai-nilai yang kita harus selalu pegang dan selalu kita ingat. Dan yang terakhir itu ada juga yang namanya Semboyan Kita, Bhinneka Tunggal Ika ya, walaupun kita berbeda-beda, beda suku, beda agama, bahasa, ataupun ras, kita ini tetap satu, satu Indonesia. Dan ini saya harap teman-teman coba renungkan dan resapi kembali ya, karena nanti kita akan coba lihat, cerminkan lagi ketika kita mengaplikasikannya. Nah, ini kita langsung bicara langsung tentang apa itu aplikasi digital culture ya. Jadi kita tadi udah singgung apa itu digital culture, kita juga udah tahu apa aja nilai-nilai kebangsaan yang kita punya dan kita harus pegang. Sekarang kita bicara tentang praktisnya seperti apa. Nah kalau tadi teman-teman ingat, ada banyak nilai Pancasila dan juga nilai Bhinneka Tunggal Ika yang nilainya itu luar biasa ya, kayak adil, inklusif, apresiasi, persatuan, kesatuan. Tapi menurut teman-teman ini sudah tercerminkan belum ya, dari bagaimana cara kita berinteraksi, terutama di platform media sosial ya. Mungkin nanti ini banyak disinggung oleh Kak Amanda ya, tapi ini saya coba sentil sedikit gitu. Karena mungkin ketika kita berada di platform media sosial, apalagi kalau sekarang itu zamannya orang satu akunnya ada banyak ya. Jadi ada akun alter ego gitu ya. Jadi ada akun yang biasa gitu ya, formal, tapi ada juga akun yang sifatnya itu suka ngasih hate comments gitu ya. Nah ini kadang tuh kita suka lupa kalau ternyata kita punya nilai-nilai ini loh, kita punya nilai yang apresiatif loh, kita punya nilai persatuan, tapi ketika kita berinteraksi padahal dia sama-sama orang Indonesia, tapi kita suka yang kayak ya udah kita nyinyirin gitu ya, apalagi ini banyak kelihatan di Instagram artis ya teman-teman ya, padahal kita nggak kenal tapi kita bisa ngomong kayak kok gendutan ya sekarang, kita siapa juga, saudaranya juga bukan gitu ya. Nah ini jadi kita harus coba ingat lagi kalau misalnya ada beberapa nilai-nilai yang sebenarnya itu kita suka lupa ketika kita berinteraksi gitu. Nah gimana sih sebenarnya cara mengaplikasikan budaya Indonesia dalam platform digital? Ada banyak caranya ya teman-teman. Pertama itu bisa yang secara literal. Jadi kita itu bisa yang namanya dari budaya fisik kita ubah jadi online gitu. Nah ini namanya transformasi digital ya. Contohnya misalnya sekarang reunian nggak harus ketemu langsung, tapi bisa pakai Zoom. Sama kayak seminar ini ya, biasanya kita ketemu di dalam hall, tapi sekarang kita jauh-jauhan ya, kita ketemunya lewat Zoom gitu. Tapi tentunya ada banyak sekali kemudahan yang kita dapatkan dengan menggunakan platform digital, asal kita tahu bagaimana cara menggunakannya. Terus yang kedua, bisa juga kita terinspirasi dari budaya lokal ya. Ini kalau teman-teman lihat, ini pasti logo-logo yang sudah tidak asing, tapi kalau teman-teman lihat nama-namanya ini, nama-nama yang sebenarnya berakar dari budaya kita ya, kayak Bukalapak, Ruang Guru, ataupun Gojek gitu. Nah ini kalau misalnya teman-teman pandai-pandai melihat peluang gitu ya, jadi budaya kita ini kan sangat kaya gitu. Nah ini kalau misalnya kita bisa melihat peluang, kita bisa jadikan juga budaya kita itu ditransformasikan ke platform digital, dan mungkin saja bisa besar juga ya, seperti Gojek ataupun Bukalapak. Terus selanjutnya, secara literal yang lain itu bisa menggunakan nilai-nilai lokal itu dijadikan konten kreatif ya. Ini maksud saya bukan konten secara negatif ya, tapi konten secara kreatif dan juga positif ya. Nah ini teman-teman bisa menggunakan media sosial. Saya tadi sempat lihat di YouTube, ada nggak ya tentang kayak vlog Hulu Sungai Tengah? Ternyata ada lumayan banyak ya. Jadi ada banyak sekali teman-teman kayak vlogger di YouTuber gitu ya, di YouTube ya, yang menggunakan menggunakan konten tentang Hulu Sungai Tengah ya. Jadi misalnya kayak tempat-tempat wisata di Hulu Sungai Tengah. Nah, ini kan salah satu contoh bagaimana kita memanfaatkan
nilai-nilai ataupun budaya-budaya lokal, terus kita gunakan di media sosial. Teman-teman juga bisa menggunakannya dengan microblogging ataupun menggunakan aplikasi ya, seperti kayak TikTok ataupun Instagram gitu. Terus selanjutnya, nah ini yang banyak dilupakan ya, tapi ini menurut saya ini tidak kalah penting. Jadi kalau tadi teman-teman lihat itu sikapnya secara literal, sekarang secara non-literal. Nah, jadi bagaimana cara kita bersikap di dunia digital itu sebenarnya mencerminkan bagaimana budaya kita. Nah, ini teman-teman tahu ya, kalau misalnya kita ada di platform digital, itu kita itu jadi warga global ya istilahnya ya. Tapi jangan lupa kita itu selalu punya ID, dan ID kita itu ID Indonesia gitu ya. Jadi orang pasti tahu ini netizen Indonesia. Nah, tapi kalau misalnya saya ngelihat, kalau dilihat dari segi kesolidan, pasti netizen Indonesia itu yang paling solid ya katanya. Kalau misalnya ada yang satu disenggol, semuanya marah gitu ya. Tapi apakah kita sudah cukup menghargai perbedaan, apakah kita sudah cukup berkata dengan tidak sara ataupun dengan sopan santun gitu ya. Nah, ini salah satu kunci yang selalu saya pegang adalah sebelum saya berkomentar sesuatu ya, jadi saya selalu bayangkan ini terjadi di dalam dunia nyata gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak berani ngomong secara langsung, saya nggak akan ngomong secara digital gitu. Saya nggak akan ngomong melalui media platform digital gitu. Karena bisa saja itu melukai orang lain walaupun saya tidak tahu. Jadi ini sebuah tips gitu ya teman-teman. Terus selain itu, kita juga bisa mengaplikasikan digital culture dengan mendukung produk-produk Indonesia. Jadi kalau tadi kita berkontribusi secara aktif, kita juga bisa berkontribusi secara pasif ya. Salah satunya dengan mendukung produk-produk buatan Indonesia. Kenapa kita harus mendukung produk Indonesia? Karena yang pastinya kalau kita mendukung produk Indonesia, berarti kita mendukung perekonomian lokal, komunitas lokal, kearifan lokal juga, karena banyak sekali produk lokal itu yang diangkat dari budaya lokal ya. Dan tentunya materialnya lebih ramah lingkungan karena diproduksi dari daerah sendiri. Dan ini yang terakhir, nah ini mungkin sifatnya lebih ke mengingatkan ya, karena tadi saya sudah singgung tentang bagaimana cara mengaplikasikannya. Tapi kita harus selalu ingat bahwasanya ada yang namanya hak digital. Nah, ini hak digitalnya ini juga sudah diatur, ada pasalnya juga ya, cuma saya lupa cantumkan di sini. Tapi intinya ada 3 poin utama yang teman-teman harus ingat. Ketika teman-teman berada di platform digital, teman-teman itu berhak mengakses informasi, berhak berekspresi, dan berhak merasa aman. Tapi teman-teman harus ingat yang namanya hak, itu pasti ada kaitannya dengan kewajiban. Jadi kalau teman-teman merasa berhak untuk mendapatkan ini semua, teman-teman juga wajib untuk melindungi hak dari orang lain. Jadi jangan sampai malah ketika berinteraksi di media sosial ya, terutama tadi sikap yang non-literal gitu ya, malah menyinggung orang lain, ataupun membuat orang lain itu merasa tidak aman. Atau mungkin yang sekarang lagi tren itu cyberbullying ya, mungkin kita merasa kita kayak bisa aja ngomong, karena kita nggak ketemu langsung ya, kita bisa ngomong kayak, kok gendut banget, banyak filternya nih gitu. Padahal ini kan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain gitu. Jadi selalu ingat hak digital, dan selalu ingat juga untuk selalu mengetik yang baik gitu. Dan apa saja sih tantangan kedepannya? Ini sebagai pengingat ya. Pertama, jangan sampai kita terbawa arus. Oke, karena yang namanya globalisasi ini berarti kita tadi yang saya sempat singgung, kita jadi warga global, tapi jangan sampai kita melupakan budaya kita, karena budaya kita itu sangat luar biasa. Terus yang kedua, jangan sampai kita ini malah menjadi attention seeker ya. Ini sebenarnya salah satu udah menjadi kayak penyakit mental malah ya setahu saya, karena banyak sekali orang yang menggunakan platform, terutama di media sosial ya, itu menjadi tempat pelampiasan gitu. Jadi mencarinya itu sensasi. Padahal ada banyak sekali cara kita berkontribusi secara positif dan juga secara aktif menggunakan tadi budaya digital, menggunakan budaya-budaya Indonesia kita tadi. Nah, itu kita harus pegang ya, dan attention seeker itu bukan salah satunya. Dan yang terakhir, coba teman-teman lihat di sekitar teman-teman, karena itu semua itu bisa jadi peluang. Dan kayak tadi teman-teman sempat lihat ya, ada banyak sekali kayak platform-platform digital yang lahir dari budaya fisik yang ada di Indonesia. Jadi coba teman-teman lihat, bisa jadi teman-teman ini bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sekitar teman-teman. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung menghubungi saya. Terus ini saya kembalikan ke Kak Dika, dan nanti akan dilanjutkan juga oleh Bu Nani, Kak Amanda Jain, juga Pak Suyanto ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Ibu
Linda Widya Kristi yang telah memberikan materi tentang mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Nah, untuk teman-teman semua ya yang ingin bertanya seputar materi yang telah disampaikan oleh Ibu Linda tadi, langsung saja tulis pertanyaannya di kolom chat ya teman-teman semua, ditujukan ke Ibu Linda. Nanti akan saya pilihkan pertanyaan yang menarik yang untuk akan ditanyakan langsung kepada Ibu Linda tersebut tentunya. Dan terima kasih kepada Ibu Linda, jangan kemana-mana karena kita akan balik lagi di sesi tanya jawab tentunya. Terima kasih. Dan beralih ke narasumber kita berikutnya, yakni beliau seorang pendidik dan pustakawan yang akan membahas dari segi kecakapan digital tentang kreatif dan produktif dari rumah di masa pandemi. Langsung saja dipanggilkan Ibu Nani Puspitasari. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Dika dan Ibu Bapak sekalian sebagai narasumber, Bu Linda sebelumnya dan Pak Suyanto maupun Mbak Amanda nantinya serta para peserta yang hadir semuanya. Terima kasih, ini adalah kali kedua kita hadir. Tapi mohon maaf nih kondisi HST lagi kurang bagus cuacanya. Baik juga, Ibu. Makanya nanti mohon dibantu ya Mas Dika ya, karena alatnya juga terbatas. Kita orang lapangan sih jadinya. Terima kasih. Kemarin sudah kita pernah tampil dan ini ternyata permintaan dari masyarakat. Makanya kalau tadi Bu Linda bagaimana alurnya kita menggunakan digital secara baik. Nah, kita sekarang sebagai pengguna daripada digital itu, saya sebagai seorang di samping di dunia pendidikan tadi, kita tidak hanya satu yang kita lakukan, jadi mendidik dalam masyarakat maupun di alam ya. Tepatnya saya dari Palang Merah Indonesia maupun di Pramuka. Nah, itu kemarin barusan kenal sebetulnya di Agustus itu tentang ekoenzim. Mohon mungkin dibantu ininya apa materinya karena kemarin sudah kita sampaikan. Mohon maaf karena di sini tidak bisa untuk menampilkan alatnya terus terang yang kita nggak mampu. Jadi ya untuk masalah ekoenzim ini sudah kita praktekkan alhamdulillah kemarin. Kita diamanahi oleh pengurus atau komunitas ekoenzim Kalimantan Selatan yang belum lama ini, Pak ST kan pernah kebanjiran besar itu. Nah, salah satunya dengan pembuatan ekoenzim ini atau pemanfaatan ekoenzim ini alhamdulillah bisa mengatasi masalah banjir maupun kondisi alam dan yang ada di Hulu Sungai Tengah juga. Apalagi sekarang kondisi di pandemi, karena pemanfaatan ekoenzim ini bisa digunakan untuk penyemprotan. Kalau biasanya kan dengan cairan kimia, nah ini kita buat sendiri. Next, mohon lanjut. Mohon di next, Mas. Ya. Nah, tentu saja apa sih ekoenzim itu? Nah, ekoenzim itu adalah larutan serbaguna yang dimana dia bisa dipakai untuk apa saja. Manfaatnya sejuta macam manfaat. Nanti boleh kita share selanjutnya karena kita baru belajar juga. Maksudnya gini, mendapatkan modul barunya itu belum lama setelah ya mungkin kita sebulan ya. Jadi saya sambil cari-cari lagi dan itu bisa dimanfaatkan berbagai macam. Yang saya sendiri telah membuktikan, contohnya nih karena saya lihat tuh banyak putri-putri ya. Biasanya pengen glowing, pengen cantik, pengen itu, tapi tidak perlu dengan menggunakan larutan kimia, kita bisa menggunakan larutan ekoenzim. Di samping itu juga kebutuhan hidup kita bisa dipenuhi dengan ekoenzim. Contohnya nanti dalam mandi, sikat gigi, kemudian mencuci, ngepel, dan semuanya. Pokoknya serbaguna termasuk untuk pengobatan, tapi obat luar ya. Itu. Nah, mengapa ini perlu? Karena ekoenzim ini sangat berguna sekali. Yang gas ramah lingkungan, tidak mengotori bumi, bahkan justru membantu memulihkan kondisi bumi yang sekarang sedang sakit ya. Maksudnya itu udah global warming, kemudian banyak istilahnya mungkin kebakaran hutan dan sebagainya, bencana alam di mana-mana. Nah, itu bisa membantu memulihkan, membirukan atau menghijaukan bumi kembali. Nah, selanjutnya
adalah nanti bagaimana cara membuatnya sangat simpel sekali, mudah sekali. Kemudian apa resepnya dan manfaatnya tadi sudah saya singgung. Nah, mungkin untuk lanjutnya next, Mas. Mohon next. Ya, ini adalah tadi kan cairan serbaguna. Kemudian apa sih yang asalnya yang dibuat? Yaitu dari gula merah atau molase. Nah, kalau molase itu bahan sisa dari gula tetes tebu yang sebetulnya itu ampasnya. Nah, cuma kalau untuk di Pulau Kalimantan, kayaknya di Pelihari masih ada apa enggak ini pabriknya. Kalau yang jelas tidak. Dan gula merah yang lain dengan catatan tidak ada campuran apapun. Karena nanti kalau ada campurannya enggak ini. Ini untuk perbandingannya ya. Kemudian sayuran serta buah-buahan dan juga air bersih ya. Nah, di sini mungkin kok melihat apa itu gula tambah sayur, buah, juga air. Dan ada rumusnya. Rumusnya itu 1, 3, 10. Kalau 1 kilo gula atau 1 bagian gula, nanti ada 3 bagian sayur dan sayur buah. Sayur buah. Dan nanti ditambah dengan 10 liter atau 10 kali lipat airnya. Itu yang jadi patokan dan tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar nanti tidak akan jadi. Karena memerlukan nama ini fermentasinya dari NRO. Lanjut. Iya, ini adalah penemunya. Ibu Dr. Roksukon, penemuan ekoenzim ini sudah diteliti cukup lama di tahun 80, jadi 30 tahun yang lalu. Tetapi mohon maaf, untuk Kalimantan Selatan atau Indonesia tepatnya itu baru 2019 mengenalnya. Jadi saya kemarin di bulan Agustus begitu ada sosialisasi dari PMI Pusat beserta komunitas ekoenzim Indonesia, kita ikut sebagai pengurus PMI, diminta oleh PMI Pusat ini wajib untuk penyemprotan supaya tidak menggunakan disinfektan yang mungkin malah apa istilahnya itu kan kimia, jadi tidak baik. Nah, kita diminta untuk membuat ini. Nah, caranya gimana? Kemarin ada yang awalnya kalau belum punya kan dikasih dulu karena waktunya tuh cukup lama, cukup memakan waktu kurang lebih 90 hari atau 3 bulan ya. Ini adalah penemunya. Beliau meneliti sampai komposisi yang tadi itu perbandingan 1 3 10 itu tidak boleh dilanggar. Lanjut. Lanjutkan net. Nah, ini adalah murid beliau. Beliau adalah orang Malaysia. Nah, Indonesia dapatnya tidak langsung dari Dr. Roksukon tetapi melalui beliau peneliti juga yang dari Penang Malaysia baru. Orang Indonesia belajar dari Malaysia, padahal dulu waktu sekitar 80-an itu orang Indonesia banyak jadi guru, jadi dosen, jadi pokoknya jadi istilahnya kiblatnya orang Malaysia ya, tapi ini kebalik kita sekarang. Lanjut. Dilanjutkan, next. Nah, ini adalah tadi. Jadi bentuknya kalau tadi kan cuma gambar nggak jelas ini. Jadi kenapa saya kalau mengatakan di sini adalah kalau sekarang jangan lagi sampah itu dianggap remeh, tapi sampah bisa membawa berkah. Jadi sampah dapur kita itu disayangi, jangan dibuang, tapi dengan catatan dia masih segar, masih baik. Bisa dibuat menjadi ekoenzim dengan alat, ada sebagian di samping ada ember, ada timbangan, ada gelas ukuran dan molasenya serta sampahnya tadi. Kan kita sering lihat tuh kalau di sini mungkin yang senang beli apa namanya jeruk peres atau es jeruk itu ya. Nah itu kita gunakan sekarang, nggak usah dibuang, disayangi. Bahkan mohon maaf kebalik, sekarang kulkasnya isinya sampah tapi yang bersih ya. Lanjut, next. Ya, ini kategori sayuran yang buah yang apa namanya yang bisa digunakan dengan catatan yang sudah dimasak, direbus, digoreng, atau kena minyak itu tidak bisa digunakan ya. Kemudian sudah busuk atau bahkan ada ulatnya, berjamur, baunya udah nggak enak lagi, nggak bisa digunakan. Kemudian minyak kelapa maupun ampasnya ya tidak bisa digunakan. Juga sampah kering tidak hanya kayu ya. Contohnya nanti kalau misalnya di sini ada kulit salak, kulit lengkeng,
kulit-kulit yang agak keras itu tidak disarankan, karena nanti enzimnya juga agak banyak, percuma, tidak akan apa namanya, sia-sia kita memakan waktu lama tapi tidak akan dapatkan hasil. Lanjut, next. Nah, ini tadi ekoenzim bisa di apa namanya, bisa digunakan untuk apapun, dia bahkan istilahnya sangat bersahabat dengan alam, atau kita bahasanya back to nature ya, kembali ke alam. Artinya di sini nanti ekoenzim ini kenapa kok sangat bermanfaat? Karena hasilnya adalah mikroba hidup yang bisa digunakan untuk berbagai macam kepentingan kita sebagai manusia maupun alam itu sendiri. Ya. Lanjut. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini adalah proses pembuatannya. Jadi waktunya cukup lama ya. Karena apa namanya, mau hasil yang baik, barangnya mungkin sepele tadi, yaitu molase atau gula merah, gula aren, bisa juga gula palem atau yang dari apa istilahnya, di sini mungkin ada tanaman yang lain yang bisa menghasilkan gula, yang jelas tanpa campuran gula pasir. Kemudian itu ukurannya satu bagian, misalnya 1 kilo, berarti nanti sayur dan kulit buahnya, sayuran atau buahnya itu tidak bisa terlalu banyak sayurnya. Nanti kalau sayur hanya untuk pupuk, tapi kalau untuk buah bisa dipakai ke badan kita, bisa untuk buka, bisa untuk mandi, dan sebagainya. Kemudian airnya adalah misalnya 1 kilo gula, berarti 3 kilo sayuran buah, kemudian airnya 10 liter. Kemudian kalau sudah dicampur, jadi gini, molasenya atau gulanya tadi harus cair, harus di apa namanya, diremuk dulu, dihancurkan dulu, tapi tidak dengan menggunakan direbus atau ini, tapi kita gunakan tangan kita yang mengandung enzim juga sampai betul-betul campur, kemudian baru dimasukkan sampah organiknya tadi atau BO biasanya kalau kami kenalkan begitu. Selesai itu baru ditutup rapat dan kita tunggu sampai 90 hari. Lanjut. Next. Ya. Nah, ini tadi. Jadi ingat gulanya bukan gula kimia, molase itu limbah tetes tebu. Nah, itu di sini belum tentu ada. Gula merah, gula aren, gula apa namanya dari untuk daerah lontar dan sebagainya, mungkin ada dari pohon palem yang lain, itu bisa diinikan. Kemudian kalau kulit buahnya minimal tadi saya katakan kan tidak boleh banyak, untuk sayurnya minimal tuh 80% kulit buahnya, sayurannya 20% saja, karena dibalik itu akan menjadi pupuk saja, tidak. Dan ingat tadi tidak boleh dalam kondisi busuk tapi masih bersih, dan memang harus dicuci ya. Dan airnya bisa air sumur, air mineral, air bersih yang gini. Dan di sini airnya kalau dari air pump atau air hujan itu harus didiamkan dulu 1 hari karena dia mengandung kapurit atau ada bahan lain ya kalau air hujan, jadi tidak bisa langsung digunakan. Tetapi kalau yang air bor, air yang ngalir biasa dari alam begitu nggak masalah, atau sudah terdiamkan 1 malam bisa digunakan. Lanjut. Next. Nah, ini adalah prosesnya dan juga bagaimana nanti menyimpannya. Jadi setelah semua sampah terkumpul, kemudian peralatannya ada timbangan, kemudian ada alat pemotong, tempatnya, kemudian juga apa namanya, untuk mengukur airnya, biasanya entah literan atau bisa saja dengan yang ada, tetapi kita tahu ukuran contoh, kalau misalnya gelas itu biasanya isi 250 mili, jadi nanti bisa dianukan, apa namanya, bisa digunakan secara tepat. Maksudnya kalau 1 liter berarti memakai 4, dan sebagainya. Kemudian
tempat untuk membuatnya itu atau wadahnya di mana ekoenzimnya itu dibuat itu tidak boleh dengan yang ini apa namanya, jangan menggunakan seperti botol kan mulutnya kecil, tetapi gunakan mungkin kalau bekas-bekas toples yang dari plastik itu bisa yang pendek, jangan yang panjang. Kita sudah mencoba kalau yang panjang nanti udaranya akan masuk bahkan bocor kurang baik. Kemudian kalau bisa ember bekas yang dari ini apa, dari cat atau dari orang bisa buat untuk kue dan sebagainya itu ada biasanya sudah bekas. Itu bisa digunakan atau kalau mau besar boleh pakai drum. Kamu enggak, silahkan itu. Yang jelas sirkulasi udaranya baik dan tidak terkena sinar matahari langsung nanti menyimpannya. Ya. Jadi dia harus aman ya, di tempat yang bersih juga. Dan insya Allah kalau itu dibuktikan, dipraktekkan, nanti dia tempat untuk nyimpannya itu tidak disenangi cicak, tikus tuh nggak suka. Ya. Dan udaranya pun enak di tempat kita ya. Bahkan kalau nanti banyak, itu bisa disimpan di bawah tempat tidur. Minimal itu 45 hari malah. Untuk membuat udara ruangan tempat tidur itu baik. Bahkan itu kan terapi bisa untuk istilahnya menjaga kesehatan daripada si pemilik ekoenzim tadi. Lanjut. Next. Nah ini tadi kan ada tempatnya. Jadi alat-alatnya tadi tidak boleh nanti yang digunakan kalau ngaduk terpaksa misalnya malas dengan tangan, mungkin masih pertama kali jijik, itu tidak boleh menggunakan yang berupa logam, tapi kita gunakan dengan yang berpori atau kayu atau plastik. Nah, demikian juga wadahnya. Wadahnya tidak boleh menggunakan yang dari kaca. Kalau dari kaca nanti bisa dalam proses anaerob tadi bisa meledak, ya nanti malah repotnya. Contohnya ini kalau yang drum biru itu kan yang besar itu. Nah itu bisa harus pakai apa ya, centong kayu atau apa kalau di sini orang Banjarmasin atau orang Banjar bilang. Yang gas pengaduknya kalau yang kita lakukan biasanya pakai tangan ya. Kalau yang ember kemudian toples itu kalau toples kecil yang dari ini mudah itu biasanya isi 1,5 liter yang sudah kita praktekkan. Dan ini akan memudahkan kita bisa terlihat karena bening. Jadi dia kelihatan, oh iya Tuhan. Bahkan bisa dibalik enggak tumpah. Ya, kalau pakai yang toples kecil-kecil itu, tapi skala kecil untuk percobaan mungkin belum ini, tapi sayang ya kalau menurut saya karena waktunya banyak cuma membuat sedikit itu kayaknya sia-sia dah. Bahkan sampah itu kan sangat banyak di sekitar kita. Ya. Kalau enggak ada sampahnya gimana? Orang sini kan mohon maaf seneng bikin rujak atau mencok ya kalau orang Banjar. Itu bisa beli mungkin 10.000 nanti sampahnya diminta seperti kami kemarin mempraktekkan dengan adik-adik di KSR Unit Stay Barabe itu ternyata dikasih banyak. Jadi wah kebingungan akhirnya membeli toples yang ini ya, toples kerupuk kalau biasanya dipakai itu atau wadahnya yang ini bagus malah mahal harganya ya. Tapi kemarin yang terakhir kesini-sini kan bikin terus itu, kita beli ember yang bekas itu cuma 26.000. Tapi kalau tadi toplesnya sekitar 30-50 bahkan yang gede. Nah itu bisa diperhatikan. Yang jelas dengan senang hati nanti orang akan memberi. Atau kalau kita lagi buat tadi, jangan dibuang. Jadi sampah-sampah nanti di rumah itu dan adik-adik kecil kita pun bisa membantu. Yang jelas tidak busuk, tidak apa istilahnya kering jelek itu jangan. Jadi insya Allah ini akan sangat baik, sangat bermanfaat. Oke, lanjut. Next. Nah, nih maksudnya tadi yang nggak boleh. Kalau yang kecil itu nanti agak ribet. Ya, susah ini kan memaninya dan sebagainya. Tapi untuk mengeluarkan gasnya, boleh seperti itu, boleh dibuka sebentar cuma dalam waktu seminggu saja. Maksudnya waktu awal membuka, dan tidak dibuka lama, sebentar aja. Sebentar ditutup lagi, sebentar ditutup lagi. Dan kalau
dalam botol mungkin ya terpaksa di apa diputar sedikit tutup lagi. Kan biasanya kalau ada gasnya itu bisa gembung ya, bisa keras gitu. Nah, itu bisa dikeluarkan, airnya dinikan. Dan ini tidak ada kata nantinya itu gagal atau sia-sia, tidak berguna, karena walaupun nanti salah, misalnya kok rusak, itu akan bisa diperbaiki dengan cara ekoembiumnya dibuka, ditaruh di mata sinar matahari selama 3 kali dalam waktu 1/2 jam perharinya, dan diperbaiki dengan menggunakan molase baru atau gula baru, atau dikasih ekoembium yang sudah jadi, dan disimpan kembali, dan prosesnya diulang. Jadi bahasanya tetap jalan. Dan andaikan pun nanti dia, wah kok jelek, gak, bukan dibuang, masih bisa jadi pupuk. Memang baunya kan gak enak, karena apa namanya, istilahnya itu bekas kulit, bekas sayur, bekas, pokoknya yang sudah, ini kan busuk biasanya, itu masih bisa digunakan untuk pupuk. Ya, itu. Lanjut. Next. Iya. Nah, kalau sudah kan tuh 3 bulan nanti ditunggu kita siapkan. Ya, ini yang minimal, tapi yang lain sudah ada cara baru dengan selang, bisa juga dengan kalau banyak itu bisa dengan istilahnya saringan kasar dulu terus nanti dinikan. Di apa namanya diambil dengan gayung atau dengan gelas takaran, baru langsung dimasukkan ke dalam botol-botol. Kenapa kok langsung ke botol-botol kecil atau yang istilahnya tempat-tempat? Mohon maaf, Ibu Linda. Ya. Oh, mohon maaf untuk Ibu Nani, nampaknya untuk waktunya sudah habis, mungkin boleh dibantu untuk mempercepat. Oke, baik, kalau gitu. Baik, siap. Jadi kalau sudah diinikan dan manfaatnya bisa digunakan untuk kesehatan. Itu aja mungkin bisa begitu, karena kemarin sudah banyak praktek di lapangannya, tapi belum tahu apa istilahnya itu secara manualnya bagaimana dalam arti prosedurnya. Mungkin gitu, Mas. Terima kasih, Mas Dika. Mohon maaf kalau lambat. Lanjut dulu, next. Kayaknya udah sedikit panen habis. Nah, itu ini kegunaannya. Jadi bisa sebagai obat luar, sebagai pembersihan alat rumah tangga dan perbaikan alam lingkungan. Mungkin itu aja, nanti kita langsung praktek di lapangan. Kita tunggu selanjutnya kenyataannya, oke? Lanjut. Ya, itu tadi ya, nanti perbandingan pemakaian aja nih. Selanjutnya, lanjut. Nanti bisa. Nah, itu jadi tidak hanya ke diri tapi ke alam. Mungkin itu lanjut lagi. Ya. Baik, mungkin bisa rampung aja, nggak apa-apa, nanti gampang kok untuk selanjutnya. Baik. Ya. Ini contohnya yang tanpa. Nah. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau lambat saya akhiri, banyak hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf, dan kita ketemu di lapangan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nani Puspitasari yang telah menyampaikan materi tentang kreatif dan produktif dari rumah di masa pandemi, yakni dari segi kecakapan digital. Dan untuk semua teman-teman yang ingin bertanya seputar materi yang telah disampaikan oleh Ibu Nani, jangan lupa untuk tulis pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa. Dan nanti akan saya pilihkan untuk pertanyaan yang menarik yang akan saya bacakan langsung dan saya tanyakan kepada narasumber tersebut tentunya. Dan kita akan balik lagi di sesi tanya jawab, Ibu. Terima kasih. Dan saya beralih ke narasumber berikutnya, beliau seorang presenter, MC, singer, dan duta PT KIN Indonesia, ya, yang akan membahas dari segi etika digital tentang bijak sebelum mengunggah di media sosial. Langsung saja, saya panggilkan Kak Amanda Putri Nazario. Selamat siang, Kak Amanda. Selamat siang, Kak Dika. Ini suara mana bisa terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas untuk audionya, nampaknya sudah aman. Apakah sedang terjadi hujan di sana? Sangat deras, Kak Dika, di Sidoarjo ini hujannya, benar-benar hujan yang deras banget, terus ada petirnya, banter banget. Baik, semoga untuk cuacanya tidak mengganggu kendala dari jaringan untuk kita hari ini membagikan materi. Siap. Tentang
etika digital tentang bijak sebelum mengunggah di media sosial tentunya. Dan untuk Kak Amanda, langsung saja Dika, persilakan. Terima kasih Kak Dika atas waktunya. Kak Dika ini luar biasa ya selaku moderator kita pada siang hari ini. Selalu ceria, selalu positive vibes gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua yang ada di sini senantiasa diberikan kesehatan selalu ya. Utamanya ini Manda mau sapa semua warga dari Hulu Sungai Tengah. Selamat siang semuanya. Sebelum Manda masuk ke materi, Manda mau sapa satu persatu narasumber istimewa. Tadi di pertama ada pemaparan materi dari Ibu Linda Widya Kristi selaku arsitek dan urban research. Kemudian kedua, tadi sudah ada Ibu Nani Puspitasari selaku pendidik dan pustakawan. Dan nanti setelah Manda ini akan ada Bapak Dr. Haji Suyanto MM selaku Direktur Utama PT Jamkrida Kalimantan Selatan. Hari ini Manda akan membahas seputar digital ethics, etika digital, bijak sebelum mengunggah di media sosial. Biasanya kita kalau misalkan nggak ingat masalah bijak-bijakan, udah lost doll aja gitu ya. Itu kita biasanya suka ngawur kadang jari jemari kita ini. Makanya kita harus ini bareng-bareng belajar ya. Gimana sih caranya biar kita ini tidak sampai terjerat hukum atau terkena sanksi-sanksi yang lain gitu. Oh iya, ini Amanda Nazario, ini profil saya, sedikit profil saya adalah news anchor di salah satu stasiun televisi, saya juga seorang MC, saya juga seorang penyanyi. Kalau misalkan teman-teman mau kenal lebih dekat dengan Manda, bisa follow Instagram Manda di @amandanazario. Nah, etika digital, apa itu etika digital? Etika digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, menyontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bijak. Terkadang kan kita kan suka nih ngomong, kamu tuh yang bijak dong jadi orang, tapi nggak tahu sebenarnya arti bijak ini apa. Jadi menurut KBBI, bijak ini adalah menggunakan akal budinya, pandai dan mahir gitu. Dan media sosial seperti yang kita pakai, ada Instagram, Telegram, WhatsApp, TikTok, dan lain sebagainya, banyak banget. Jadi media sosial ini merupakan sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan konten yang digunakan oleh seluruh masyarakat di seluruh dunia. Jadi udah luas banget ya. Nah, sebelum kita mengunggah, sebelum kita membagikan cerita di media sosial, alangkah lebih baiknya kita melakukan ini, think. Think ini terbagi dari ada 5 huruf ya, THINK. Untuk yang T ini through, H-nya ini helpful, I-nya information, N-nya ini needed, dan K-nya kind. Kita bedah satu persatu. Untuk yang through, through ini artinya adalah benar. Apakah konten atau komen yang diunggah di media sosial kita ini sesuai fakta atau justru hoax? Hati-hati nih, bagi para penyebar hoax, ini nanti akan dapat ancaman pasal 28 ayat 1 UU ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1 UU 19/2016 yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, daripada kita seperti ini kan na'udzubillah min dalik ya. Jadi jangan sampai kita seperti ini. Kita tahan. Apa ini yang mau akan kita unggah di media sosial kita? Apakah ini berita yang benar-benar emang benar dari media yang jelas? Atau emang ini hanya opini atau hoax yang kita sebarkan gitu? Mohon maaf misalkan ini ada terdengar petir, hujan. Di sini memang benar-benar lagi hujan deras banget gitu ya. Kemudian H ini helpful. Helpful ini artinya bermanfaat. Apakah konten atau komen yang diunggah di media sosial akan bermanfaat bagi orang lain atau justru melukai orang lain? Kita buatlah konten-konten yang bermanfaat, menghibur gitu. Jangan sampai kita melukai orang lain. Kita harus pikir-pikir dua kali. Karena memang jejak digital ini kalau sudah
keunggah, keupload gitu ya, itu nggak akan bisa hilang. Siapa tahu nanti di lingkaran kecil kita ada yang nge-screen capture, nge-screenshot gitu. Kita kan nggak ada yang tahu. Jadi jejak digital ini nggak ada yang nggak akan pernah hilang. Selalu ada jejaknya. Nah, tadi juga disampaikan sama Bu Linda, jangan nyinyir, kita nggak kenal orangnya, kita nggak kenal ini artis siapa, tapi kok kadang ada gitu komentar netizen kayak, ih jelek ya, ih banyak filter ya, ih kamu terlalu kurus, dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai seperti itu. Nanti khawatirnya si pemilik akun ini akan melaporkan kayak pencemaran nama baik atau melaporkan atas hukuman body shaming dan lain sebagainya. Nah, daripada kita melukai hati orang lain, mending kita komen-komen ini yang positif-positif aja. Misalnya artis tersebut cantik atau ganteng gitu parasnya. Komen lah yang baik-baik, ih kakak cantik banget, kakak ganteng banget. Misalkan pun kalian gak suka sama unggahan si orang tersebut, mending kalian diam, jangan komen, jangan malah menjatuhkan orang lain. Itu malah nanti jadinya blunder untuk kalian sendiri gitu. Malah, ih orang ini udah komen jelek gitu, nanti dilaporin maaf-maaf, klarifikasi. Kan udah kayak gitu ya sekarang ya, banyak-banyak netizen Indonesia ya. Jadi buatlah konten atau komen yang bermanfaat, jangan sampai melukai, menyakiti hati orang lain. Kemudian I ini information. Apakah informasi yang diunggah ini bisa dipertanggungjawabkan? Jangan sampai kalau misalkan informasi yang kalian bagikan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, nanti akhirnya malah kalian sendiri yang kena. Kalian mengunggah informasi, ih jangan vaksin, vaksin itu gini. Wah, nggak boleh kayak gitu. Kalian berarti sama aja menyebarkan informasi yang tidak valid, menyebarkan hoax dengan opini kalian sendiri. Karena kalian tadi sebenarnya yang tidak mau melakukan itu. Jadi janganlah membuat pengaruh buruk untuk orang lain gitu. Belilah pengaruh yang positif. Kita juga kan sebenarnya kalau misal kita memberi pengaruh yang positif kepada orang lain, itu sekalian kita mempersonal brandingkan diri kita. Kita membranding diri kita ini orang yang baik, orang yang positif. Ketika nanti orang lain melihat konten kita, melihat Instagram atau sosial media sosial kita, orang lain akan simpati gitu. Tidak jadi, ih jangan follow Instagram orang ini, soalnya orang ini suka nyinyir, suka jahat, dan lain sebagainya. Jadi, berilah informasi-informasi yang baik, yang menarik, yang menghibur juga boleh, gitu. Kemudian N, N-nya ini untuk needed. Needed ini artinya diperlukan. Apakah konten yang diunggah adalah sesuatu yang bisa membantu orang lain, gitu. Jangan sampai konten yang kalian upload, yang kalian unggah ini malah menjadi beban untuk orang lain, gitu. Menjadi pikiran kayak, ih gitu amat gitu. Misal kalian membuat konten-konten, mungkin aslinya kalian ingin membuat konten hiburan, tapi ternyata konten yang kalian buat ini membuat orang lain kepikiran atau merugikan orang lain. Jangan, makanya pilihlah konten-konten yang bermanfaat, yang positif. Misalkan pun kalian ingin menghibur, pikirlah konten yang menghiburkan. Banyak nih, banyak konten kreator yang bisa kalian contoh dengan konten-konten menghibur mereka. Jangan sampai kalian membuat konten ini yang salah, atau konten yang kalian buat ini sebenarnya di situ isinya adalah berita-berita bohong dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Harus hati-hati untuk mengunggah, mengupload di media sosial kita ini. Kemudian K, ini kain. Apakah konten yang diunggah sudah bijak dan sopan atau justru kasar? Nah, ini tadi. Kalau misalkan kita sampai salah mengutarakan sesuatu, sampai salah berkomentar sesuatu kepada orang lain, ini akhirnya nanti malah jadinya balik lagi ke kita sendiri gitu. Misalkan si orang tersebut nggak terima sama konten atau komen kita yang ada di media sosial, kita sudah memberikan komentar beterbangan sana-sini, ternyata dari mereka ini nggak terima semua. Apakah kalian tidak berpikir, aduh, betapa banyaknya hukuman yang aku terima atas kesalahanku sendiri gitu. Nanti akhirnya, aduh aku kena karma, aku gak akan mengulangi. Terus klarifikasi, ntar diulangi lagi. Jangan. Jadi kalau kalian tidak suka sesuatu, mending kalian diam, daripada nanti, mending kalian di awal itu sudah berusaha lebih banyak, berusaha untuk menjadi orang yang lebih positif gitu. Kalau misalkan kalian di awal sudah berusaha lebih, kalian akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Jadi menurut Manda, jangan sampai melukai lah hati orang lain. Nah, ini selalu ingat UU ITE. Jadi perbuatan yang bisa terkena UU ITE ini banyak ya. Perbuatan yang membuat, membagikan, memberikan akses konten bermuatan kesusilaan atau pornografi, mengancam, memeras, mencemarkan nama baik seseorang, menyadap muatan perjudian,
berita hoax serta ujaran kebencian bernuansa SARA. Jadi jangan sampai kita membuat sesuatu itu konten atau komen yang negatif, karena ini tadi ingat ada UU ITE. Jadi perbuatan yang kalian lakukan ini semuanya sudah ada undang-undang ITE-nya gitu. Kalian harus berpegang itu. Jangan sampai kalian melakukan ketika pandemi gini, ah aku lagi gabut, aku pengen komen-komen negatif ke orang. Oh jangan, itu bukan cita-cita yang mulia sobat. Jadi kalian lakukan hal-hal positif lainnya, kan masih banyak kan. Kalian membuat konten-konten yang positif, kalian misalkan suka traveling atau kalian suka berkeliling gitu, trip kemana kalian upload itu, orang kan seneng liatnya, ih seru gitu. Nah ini ada cara bijak menggunakan media sosial. Yang pertama, jangan asal posting konten. Jadi kalian harus berpikir 1, 2, 3, 4 kali, berkali-kali untuk kalian, ini konten yang aku mau upload bener gak ya? Apakah ini tidak melukai orang lain? Apakah konten ini bermanfaat? Ini sudah jelas ya kebenarannya. Jadi kalian harus berpikir itu. Jangan sampai nanti kalian salah gitu. Takutnya udah terlanjur diunggah, terus udah akhirnya kalian tahu kalau ada yang salah di konten itu, di uploadan itu. Akhirnya kalian tarik, kalian hapus. Tapi ternyata jejak media sosial kalian tidak hilang. Orang-orang ini banyak yang sudah nge-screen capture postingan kalian, apalagi orang-orang yang pintar untuk nge-hack dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian hindari oversharing. Oversharing di sini maksud Manda itu jangan sampai kalian ini membagikan hal-hal pribadi secara berlebihan. Jangan sharing hal-hal pribadi ini seperti nomor KTP, kemudian nomor tiket penerbangan, sertifikat vaksin, atau mungkin nomor SIM kalian dan lain sebagainya. Jangan, mending kalian keep sendiri. Misalkan pun ada pihak-pihak yang membutuhkan itu, kalian kirim aja secara pribadi. Jangan kalian sebarluaskan ke media sosial, takutnya malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, akhirnya nanti dihack dan segala macamnya. Kan banyak sekarang ya hacker-hacker yang berkeliaran. Jadi kalian harus tetap menjaga privasi kalian. Kemudian selalu menjaga etika. Attitude itu nomor satu dalam segala lini. Jadi kalian harus mempunyai etika yang baik, berkomentar yang baik, mengunggah yang baik. Dan yang terpenting juga selalu waspada dengan apa yang ada di media sosial. Jangan sampai kalian itu tergiring opini gitu. Misalkan ini si orang ini salah gini, akhirnya kalian tergiring, iya orang ini salah, jadi kita harus menyalahkan orang ini, kita nggak boleh suka sama ini, bencilah ini loh, jangan, itu nanti masuk di UU ITE, ujaran kebencian, kan ada juga hukumnya. Kemudian yang terakhir, filter akun-akun yang kalian ikuti. Nah, untuk menghindari hal-hal yang kurang bermanfaat dan memiliki kecenderungan untuk merugikan, kalian harus mengikuti akun yang tepat, mengikuti teman yang tepat, dan juga konten yang tepat. Jadi follow akun yang tepat, follow teman yang tepat, dan konten yang tepat gitu. Biar nanti kalian tidak, pikiran kalian ini tidak teracuni oleh hal-hal toksik yang ada di media sosial, kayak gitu. Jadi internet dan media sosial kita ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi diri kita sendiri dan orang lain. Jadi selalu utamakan itu, filter akun yang diikuti. Jangan sampai kalian mengikuti akun-akun yang suka menyebar berita bohong, suka gosip gitu biasanya, dan akhirnya kalian kena mental kalau kata anak zaman sekarang ya. Kena mental, terus akhirnya kalian ikut tergiring opini mereka, seperti itu. Kalian hindari hal-hal seperti itu. Jadi itu sih dari Manda. Jadi untuk bijak dalam bermedia sosial tadi, kalian harus selalu, sebentar, kalian harus selalu posting konten yang bermanfaat, pikir terlebih dahulu sebelum posting, hindari oversharing tadi, selalu jaga privasi kalian, jaga etika itu penting banget, selalu waspada dan filter akun-akun yang kalian ikuti. Kayak gitu. Sekian dari Manda. Nanti akan dilanjutkan lagi sama pemateri istimewa nanti yang terakhir. Jangan lupa untuk bertanya, karena nanti ada 10 orang pemenang yang pertanyaannya paling menarik ya. Dan sekarang Manda kembalikan ke moderator. Kak Dika. Oke, terima kasih kepada Kak Amanda Putri Nazarion telah menyampaikan materi tentang bijak sebelum mengunggah di media sosial. Dan nanti kita akan bertemu lagi di sesi tanya jawab tentunya.
Dan kita lanjut ke narasumber berikutnya. Beliau seorang direktur utama PT Jam Krida Kalsel yang akan membahas dari segi keamanan digital tentang cara aman berinvestasi online. Langsung saja saya panggilkan Bapak Suyanto. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas Dika. Baik. Menjadi peserta terakhir yang kebetulan memang jam-jamnya rawan untuk mengantuk ya, Bapak. Masih semangat untuk hari ini tentunya, Bapak. Semangat, semangat, Mas. Semangat, Mas Dika. Baik. Dan untuk Bapak Suyanto, hari ini akan membahas dari segi keamanan digital tentang cara aman investasi online. Dan tanpa perlu berlama-lama, langsung saja Dika, persilakan. Baik, Mas Dika, terima kasih atas waktunya. Selamat siang, kawan. Jadi senang sekali kawan-kawan kita bisa sharing pada siang hari ini, ya, pada sesi yang terakhir ini, ya, untuk kita akan menjelaskan tentang cara aman investasi online, ya. Tadi ada Mbak Linda, ada Mbak Amanda, ada Mbak Nani yang telah menjelaskan masing-masing daripada materinya. Ya, mungkin langsung saja kawan-kawan, ya. Ini mau tidak mau, suka tidak suka, jadi ternyata perubahan teknologi itu berubah, ya. Jadi dari gambar ini bisa kita lihat bahwa pada tahun 1990 itu TV-nya yang besar, ya, TV-nya yang ganal, orangnya yang kecil. Sedangkan tahun ini itu TV-nya itu yang tipis, sedangkan orangnya itu yang besar, ya. Bahkan sekarang ada TV yang bisa dilipat, ya, LCD-nya, ya. Nah, ternyata cara untuk mencari uang, cara untuk investasi juga berbeda, ya, teman-teman, ya. Ini adalah cara lama, ya. Saya tidak tahu di Hulu Sungai Tengah atau di Kalimantan Selatan itu masih ada yang seperti ini atau tidak. Nah, kawan-kawan, sesuai dengan materi yang kita bahas pada siang hari ini, ya, seperti kita lihat, kalau kita mau melakukan sesuatu, kita mesti tahu apa tujuannya, ya. Jadi ini adalah tujuan investasi, ya, kawan-kawan, ya. Tujuan investasi kita mulai dari kita mungkin yang masih mahasiswa, yang masih sekolah, nanti akan bekerja, dan nanti startnya mungkin dari mulai menikah, ya. Terus nanti punya anak, ya. Kalau di Barabai, di Hulu Sungai Tengah, atau di Kalimantan Selatan itu paling tidak kalau kita punya anak itu untuk beli susu sama pampersnya itu sekitar 1 juta sampai 1,5 juta, ya. Nah, kita tidak mau nanti kita akan kekurangan uang, ya, untuk bisa merawat anak kita. Nanti juga kita perlu rumah, kita perlu mobil, ya kan? Kita perlu umroh atau haji, kita juga perlu untuk wisata, ya, kalau kita sudah punya keluarga nanti. Membesarkan anak, menyekolahkan anak dengan yang baik, ya. Terus nanti kita juga beristirahat, kita ingin santai, menikmati hidup, ya, saat-saat kita istirahat nanti di masa tua, ya, teman-teman, ya. Nah, yang pertama sekali adalah tentang nilai konsep waktu uang, teman-teman, ya, yang harus kita pahami bersama bahwa ini adalah contoh harga satu ekor kambing, ya, teman-teman, ya. Jadi harga satu ekor kambing pada tahun 2010 itu adalah satu ekor kambing itu 1 juta. Ternyata pada tahun 2021 sama harga satu ekor kambing, kambingnya sama, tapi harganya yang dulu 1 juta itu sekarang jadi 3 juta, ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, nilai uang 1 juta saat ini itu berbeda dengan nilai uang 1 juta 10 tahun yang akan datang. Nilai uang 1 juta saat ini, ya kan, juga berbeda dengan nilai uang 1 juta untuk tahun 10 tahun yang lalu, ya. Seperti itu, ya. Mungkin kawan-kawan bisa membayangkan dulu kita punya uang 100 ribu itu bisa belanja banyak kayak gitu. Tapi saat ini 100 ribu cuma untuk membeli pulsa saja atau untuk membeli minuman saja itu cuma dapat sekitar 2 botol, ya. Kita pengen ngopi misalkan itu cuma bisa jadi 2 gelas kayak gitu. Ya, itu namanya nilai mata uang, ya. Nilai mata uang value-nya itu berbeda, ya. Nilainya sama-sama 100 ribu, tapi untuk saat ini sama 10 tahun yang akan datang itu berbeda, ya, kawan-kawan, ya. Nah, apa itu investasi online, ya?
teman-teman, investasi online adalah kegiatan penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Ya. Supaya apa? Ya. Nah, itu supaya kita punya uang saat ini, kalau mungkin zaman dulu itu kita dengan cara menabung ya, kawan-kawan ya. Tapi kalau zaman dulu kan menabungnya ditaruh di bawah bantal ya, kita menabungnya mungkin di bank kayak gitu. Nah, investasi itu beda. Investasi itu bagaimana dana yang kita punya atau uang yang kita punya itu bisa berkembang biak ya. Nah, kalau yang dulu itu sulit aksesnya, ini dengan adanya media, dengan adanya online, yang saat ini dengan adanya internet itu bisa, untuk investasi itu bisa dilakukan secara online ya, bisa menggunakan gadget, dengan akses website ya, dan dengan demikian kita bisa mengakses portofolio investasi kita dengan mudah dan cepat ya. Kita hanya bisa melihat investasi kita di apa, dengan HP saja ya, dengan HP bisa, dengan laptop bisa, di rumah dan kapanpun itu bisa diakses ya, teman-teman ya. Nah, apa itu investasi, apa itu jenisnya investasi online? Yang pertama untuk emas ya. Untuk emas itu juga kita sudah bisa menabung secara online ya. Jadi ada Pegadaian Digital, teman-teman bisa klik di sana dan itu aman ya, aman. Kita bisa beli emas secara digital ya. Yang kedua, kita bisa juga melakukan deposito. Itu juga bisa dengan digital untuk saat ini ya. Ada obligasi. Obligasi itu adalah surat hutang negara ya, surat berharga untuk hutang negara kayak gitu. Ada reksadana itu, terus ada saham ya. Nah, ini yang terakhir adalah dengan peer to peer lending ya, atau fintech atau financial technology ya. Jadi peer to peer lending itu adalah platform yang menyediakan, yang mempertemukan antara peminjam dengan yang punya uang. Nanti bisa masuk ke sana dengan bagi hasil tertentu ya. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman ya. Ini kalau teman-teman tahu saham, ini adalah contoh ya kan, untuk pertumbuhan saham yang paling gampang. Saya tidak dalam rangka mempromosikan salah satu bank BUMN ya, tapi ini adalah salah satu contoh dari perkembangan saham ya, teman-teman. Ini adalah contoh saham BBRI ya, Bank Rakyat Indonesia. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman ada yang kenal ya Bank Rakyat Indonesia. Ini adalah sahamnya. Nah, dengan kita membeli saham tersebut, saat ini sudah sangat-sangat mudah karena kita download Play Store-nya. Misalkan kita ada Ajaib, ada Bibit, dan banyak sekali itu di sana contohnya, dan kita bisa melakukan pendaftarannya dengan online ya, semuanya serba online dan tidak usah kita sampai ke kantornya ya, seperti itu. Nah, ini contohnya. Pada tanggal 1 Januari 2010, satu lembar saham BBRI saat itu harganya 770 ya. Jadi terus kemarin kita lihat 1 November 2021 yang mungkin selama 10 tahun harga saham yang kita beli dulu 770 itu 1 November kemarin itu harganya menjadi 4.250 ya. Artinya pertumbuhannya 452% ya, teman-teman ya. Contohnya, jadi kita tinggal, ini contohnya kalau kita naruh uang di saham BBRI, kita beli saham secara online, ya kan, uang 100 juta kita taruh, habis itu kita terus tinggal tidur ya selama 10 tahun, maka uang yang 100 juta itu menjadi 551 juta, kawan-kawan ya. Jadi ada 452%-nya ya, luar biasa. Nah, kalau punya uang 10 juta ditaruh di BBRI misalkan ya pada tahun 2010 Januari, maka pada hari ini, pada hari kemarin itu akan menjadi 55 juta ya, teman-teman ya, tanpa kita bekerja. Ya, seperti itu. Nah, untuk investasi online kita juga harus hati-hati, teman-teman ya. Ini adalah hal-hal yang harus diwaspadai dengan investasi online, kawan-kawan ya. Jadi yang pertama itu pastikan keuntungan itu wajar ya, teman-teman ya. Jadi seperti tadi ada di grup
uang 10 ribu dalam waktu 30 hari menjadi 12 juta kayak gitu, itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin ya, teman-teman, karena tidak wajar ya. Jadi kisaran yang masih wajar itu kisaran antara 1 sampai 3% satu bulan itu masih wajar kayak gitu. Di peer to peer lending itu ada 2,5 sampai 3% juga. Seperti itu. Kalau memang sudah yang sampai melampaui 3%, biasanya sudah tidak wajar ya, teman-teman, enggak usah percaya itu. Kalau seperti itu ya. Terus nomor 2 itu perhatikan aspek legalitasnya. Ya, teman-teman ya. Untuk melihat ini gampang, apakah teman-teman nanti bisa melihat ini enggak ya, ada tulisannya terdaftar dan diawasin oleh OJK atau tidak. Biasanya kalau ada diawasin, terdaftar dan diawasin OJK, itu biasanya cenderung lebih jauh lebih aman ya, lebih aman daripada yang tidak ada. Kalau tidak ada, mendingan tidak. Nanti ada caranya bagaimana teman-teman bisa mengetahuinya ya. Nah, yang ketiga itu memahami skema investasi online ya. Jadi kita mesti tahu, teman-teman bisa lihat, bisa baca, bisa dengar mungkin ya, di YouTube juga banyak sekali bagaimana skema investasi online itu seperti apa ya. Seperti apa. Nah, nomor 4 itu memahami tingkat risiko, teman-teman ya. Jadi ada 3 risiko, apakah kita termasuk yang moderat atau yang hati-hati atau yang sedang ya, seperti itu. Kita harus tahu itu. Nah, yang kelima adalah melakukan diversifikasi investasi online ya, teman-teman ya. Jadi kita mesti harus pisah-pisah itu. Jadi jangan membeli saham saja atau yang langsung banyak gitu, dipecah. Kalau beli saham misalkan di bank itu satu, terus nanti di tambang batu bara satu kayak gitu kan, atau mungkin nanti di emas kayak gitu. Jadi dipecah-pecah. Jadi kalau memang satunya ada yang rugi, mungkin harga sahamnya, mungkin kalau kita perlu uang, mungkin di tempat lain dia pas naik ya. Jadi memang kalau di bahasa investasi itu jangan menaruh telur di dalam satu paket ya. Jadi kalau nanti dia telur itu jatuh, pecah, jadi pecah semua kayak gitu. Investasi kita jadi kacau ya. Ini yang kelima. Nah, ini adalah contoh teman-teman di web bagaimana untuk mengecek ini, mengecek investasi yang terdaftar atau tidak ya di OJK, bisa dilihat di Satuan Tugas Waspada Investasi ya, teman-teman bisa cari di HP-nya masing-masing, cari di Google, oh apakah ini aman atau tidak, sudah terdaftar atau tidak di OJK ya, teman-teman ya. Nah, ini juga tinggal teman-teman bisa ngisi, bisa ngirim email di sana, kayak gitu nanti akan dapat balasan. Biasanya seperti, oh ini bagus, ini sudah terdaftar di tempat kami. Biasanya seperti itu ya. Nah, teman-teman, bagaimana cara menjaga investasi digital ya? Kita harus tahu, yang pertama adalah tidak membagikan informasi rahasia ya. Nanti kita disuruh ngisi itu, data-data itu ya. Tentang data diri, tentang PIN ya, atau kode OTP nanti akan di-SMS-kan ke kita, kayak gitu. Dan itu sifatnya rahasia, jangan dikasih tahu ya. Nah, kita juga nanti diminta untuk membuat password ya. Nah, yang kedua adalah hanya mengakses situs dengan enskripsi data ya. Kalau teman-teman lihat di web itu biasanya enskripsi itu ada yang logo gembok itu di sebelah kiri atas itu ada logonya gembok dan pastikan logo gemboknya itu tertutup. Jadi tidak terbuka ya. Kalau terbuka itu biasanya sudah dihack biasanya ya. Sudah dihack. Dan ini WiFi-nya juga telah terenskripsi, teman-teman sudah WiFi nya posisinya aman kayak gitu. Biasanya pakai password biasanya itu kalau di WiFi itu. Nah, ini memperhatikan password, jangan gampang ya, jangan yang gampang. Kalau teman-teman bikin password untuk investasi digital itu yang sulit lah, biar ditiru misalkan tanggal lahir itu juga apa? Gampang nanti ceritanya. Mungkin teman-teman bisa digabung antara huruf besar, huruf kecil, terus angka atau lambang kayak gitu boleh ya, atau seperti itu teman-teman ya. Nah, ini yang keempat, bijak menggunakan media sosial ya, tidak menyebar hoax seperti tadi itu ada yang mencoba apa masuk ke dalam grup habis itu menyebarkan, meninggalkan nomor telepon, menyebarkan berita yang hoax kayak gitu dan ada nomor teleponnya kayak gitu. Nah, itu cukup berbahaya sebenarnya. Diharapkan dengan mengikuti ini teman-teman mulai hati-hati lagi ya untuk melakukan memakai media digital ya. Ini tidak mempertontonkan data diri, itu juga penting ya, data diri terus dihambur-hambur, disebar-sebar kayak gitu itu kurang bagus ya untuk investasi digital.
Nah, ini membaca syarat dan ketentuan ya, biasanya di bagian bawah itu ada sebelum baca terlebih dahulu, sebelum diklik teman-teman lah dan setuju, seperti itu. Nah, ini contohnya teman-teman, contohnya compounding interest ya, seperti tadi. Ini contoh investasi online, contohnya mungkin di saham ya, ini sama-sama investasi sebulan, taruhlah si Ahmad sama si Utuh, itu yang contoh yang pertama itu melakukan investasi. Ini contohnya menabung 500.000 satu bulan. Yang satu pakai tabungan biasa ya, mungkin menyimpannya atau mungkin di bank, mungkin tabungan di bank, atau menyimpannya dulu, menyimpan di dalam di rumah, di lemari atau mungkin di tabungan seperti itu. Yang satunya dengan online di saham. Misalkan sama-sama 500.000 satu bulan. Ya, dalam waktu 10 tahun, teman-teman, ya, yang menyimpan di 500.000, yang menyimpan di bank atau yang menyimpan di rumah atau yang secara biasa itu hanya dapat 60 juta, teman-teman. Sedangkan kalau kita menyimpan di saham ya dengan rata-rata 25% ya, kalau tadi di BRI sekitar 45% ya, itu bisa menghasilkan 260 jutaan ya. Jadi banyak selisihnya teman-teman. Sekitar 4,4 kali ya antara investasi online contohnya di saham ya atau reksadana dengan yang investasi biasa dengan menabung biasa ya. Nah, ini contohnya kalau bagaimana kalau sejuta? Lebih banyak lagi teman-teman, kalau sejuta jangka waktunya 15 tahun, kalau kita taruh di investasi online contohnya saham ya dengan 25% itu dapatnya 180 juta untuk yang investasi biasa. Sedangkan kalau yang untuk investasi online selisihnya luar biasa teman-teman ya, selisihnya 1,9 miliar ya. Berapa kali lipatnya? Hampir 11 kali lipatnya teman-teman ya, dengan tabungan biasa atau dengan investasi online ya, contohnya di saham dengan pertumbuhan 25% ya, itu kurang lebih aja average. Jadi bisa lebih bisa kurang ya, seperti di BBRI itu sebetulnya ya kayak gitu. Nah, ini adalah kalau kita malas, kita malu menyimpan dan kita kebetulan punya uang, contohnya 100 juta misalkan, kita taruh di saham, kita biarkan tinggal tidur, itu selama 15 tahun, maka uang kita yang 100 juta itu bisa mendapatkan, bisa jadi 2,8 miliar kawan-kawan ya. Kalau ditaruh di tabungan, di deposito, itu dengan di peer-to-peer lending ya, dengan bagi hasil 2% satu bulan, itu satu bulannya dapat 56,8 juta teman-teman tanpa kita bekerja ya. Jadi 10 tahun uang itu 100 juta kita diamkan tanpa kita bekerja, selama 15 tahun didiamkan, maka uang kita yang 100 juta itu akan jadi 2,8, dan jika ditaruh di investasi peer-to-peer lending dengan bagi hasil 24% setahun atau 2% per bulan, itu akan menghasilkan 56,8 juta, dan duitnya masih tetap ya 2,8 miliar kawan-kawan ya. Ini compounding interest yang sangat menarik sebenarnya ya, dibandingkan dengan tabungan yang biasa ya. Jadi jumlahnya sekitar 28,4 kali. Demikian dari saya kawan-kawan, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Silakan nanti ditanyakan kalau memang ada yang perlu ditanyakan dan tidak jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Suyanto yang telah memberikan materi tentang cara aman investasi online ya. Untuk teman-teman semua yang ingin bertanya seputar materi yang telah dibahas oleh keempat narasumber kita pada siang hari ini, langsung saja tulis pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa, nanti akan saya bacakan, saya pilih untuk saya bacakan langsung untuk tanyakan kepada narasumber tersebut tentunya. Dan akhirnya kita telah sampai di sesi Q&A teman-teman semua. Dan di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk narasumber kita. Yang pertama ada dari teman kita Muhammad Aprizal Fahri untuk Ibu Linda.
pertanyaannya langsung saja saya bacakan. Bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia mengantisipasi arus globalisasi yang masuk ke Indonesia agar kebudayaan Indonesia tidak terlupakan, dan bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia untuk melestarikan kebudayaan yang ada agar tidak punah? Mungkin boleh dijawab secara singkat Ibu Linda untuk pertanyaan dari teman kita Muhammad Aprizal Fahri. Ya, terima kasih banyak Kak Dika. Terima kasih juga untuk Kak Aprizal Fahri ya atas pertanyaannya, menarik sekali. Saya jawab singkat aja. Jadi yang pertama yang kita harus pahami adalah arus globalisasi itu tidak bisa dilawan ya. Jadi ini sifatnya tuh kayak inevitable ya. Jadi kita mau nggak mau ya harus mengakui bahwasanya perubahan itu sedang terjadi. Jadi kalau misalnya kita pakai strategi yang resistance, itu kita nggak akan maju ataupun kita akan ketinggalan. Jadi yang bisa kita lakukan itu pakai strategi adaptif ya. Jadi yang dulunya tadi saya sempat singgung, kita biasanya budaya-budayanya sifatnya fisik, kita sebenarnya bisa menggunakan platform digital untuk memaksimalkan budaya kita gitu, atau memperkenalkan budaya kita. Jadi jangan dilawan, tapi dimanfaatkan gitu. Kenali platform-platform digitalnya, terus kalau misalnya ada yang bisa kita gunakan, misalnya tadi pakai media sosial untuk promosi tentang Hulu Sungai Tengah, itu kan hal yang baru ya, dan mungkin kalau dulu kita promosinya dari cerita-cerita, sekarang kita bahkan bisa lewat YouTube, orang yang ada di belahan dunia lain pun jadi tahu gitu, jadi malah tereskalasi secara luar biasa gitu ya. Jadi tadi tips saya jangan dilawan, tapi coba beradaptasi gitu ya. Itu aja sih dari saya Kak Dika. Semoga membantu ya Mas Aprizal Fahri. Baik, terima kasih kepada Ibu Linda yang telah menjawab pertanyaan dari teman kita Muhammad Aprizal Fahri tadi ya. Semoga tadi jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Linda tadi menjawab pertanyaan dari teman kita Muhammad Aprizal Fahri. Terima kasih Ibu Linda. Dan kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari teman kita Alfisah ya. Untuk Ibu Nani, pertanyaannya langsung saja saya bacakan. Bagaimana mempromosikan Ibu ekoenzim kepada masyarakat, anak-anak serta remaja, dan apakah ada efek samping dari pemakaian ekoenzim? Mungkin boleh dijawab secara singkat Ibu untuk pertanyaan dari teman kita Alfisa ini. Baik, untuk Ananda Alfisa, terima kasih pertanyaan. Ada yang seluruh Indonesia, teman-teman saya yang hadir, alhamdulillah. Jadi untuk pemakaiannya insya Allah tidak ada dampaknya, karena itu kan dari alam. Jadi kita sangat sangat apa istilahnya bersahabat, back to nature katanya. Kemudian bagaimana mempromosikannya, ya seperti kemarin yang kita lakukan di tempat adik-adik khususnya di Saka Bakti Sada Hulu Sungai Tengah, itu salah satunya pesan dari komunitas ekoenzim Kalimantan Selatan itu kemarin kita dibawai yang sudah jadi, yang 3 bulan sudah dipakai, itu untuk disebarluaskan ke panti asuhan dulu, ke pondok pesantren, kemudian ke sekolah-sekolah. Kan kalau di dunia pendidikan tidak ada masyarakat yang memerlukan, yang jelas saya siap tempur untuk turun ke lapangan dengan siapapun, dan nanti akan semakin banyak gunanya atau semakin banyak yang tahu artinya bagaimana bahwa sampah itu membawa berkah. Jadi jangan khawatir, ini juga saya mohon maaf Mas Dika, sekaligus tadi banyak banget pertanyaan, gimana hemat sekali, enggak mahal. Alatnya kan sekali aja, tapi yang paling mungkin di sini modalnya gulanya aja, molasenya aja. Karena kan harus cari yang asli begitu. Jadi kalau untuk yang lainnya aman-aman aja, dan terima kasih bagi para penanya itu saya catat ada banyak lumayan yang jelas. Untuk lebih jelasnya kita praktekkan. Karena itu aman untuk kecantikan, untuk apapun, guru saya yang Dr. Dian di Banjar itu, dosen UNAP, dia mempraktekkan selama 1 tahun, beliau tidak menggunakan produk kimia, tapi langsung menggunakan itu. Dan untuk yang gimana menyebar ke seluruh Indonesia, gampang, melalui komunitas sudah banyak, karena kita terlambat kan, 2019, sementara orang sudah jauh. Yang jelas manfaatnya sudah nyata, dan di sini yang sudah kita kan ke yang mau ya, terutama untuk ke sekolah, ke pondok pesantren, kemudian masyarakat yang tahu bahwa oh ternyata
sampah itu kayak melihat emas aja atau mutiara, kan perlu proses lama menjadi ekoenzim tadi. Mungkin begitu Mas, jika yang lainnya kita siap untuk dihubungi mempraktekkan di lapangan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Nani ya yang telah menjawab pertanyaan dari teman kita Alfisah tadi ya. Semoga jawaban dari Ibu Nani tadi menjawab pertanyaan dari teman kita Alfisah. Terima kasih Ibu. Dan beralih ke pertanyaan berikutnya dari teman kita Andara Putra untuk Kak Amanda nih. Pertanyaannya langsung saja saya bacakan. Bagaimana cara kita merangkul teman atau keluarga yang berada di fase oversharing di media sosial, Kak, agar berhenti dari kebiasaan tersebut? Terima kasih. Mungkin boleh dijawab secara singkat, Kak Amanda? Siap, Kak Dika. Terima kasih pertanyaannya dari Kak Andara. Ya, ini keren banget. Jadi terkadang masih ada ya lingkaran-lingkaran kita ini yang oversharing, apalagi yang belum tahu nih tentang kejahatan di media sosial yang banyak. Terkadang itu yang lebih utama melakukan ini biasanya orang tua ya, karena kadang kan euforianya menggunakan media sosial ini jadinya seneng gitu, apapun aja di-share gitu ya. Kita kasih tahu di lingkaran terdekat kita dulu, kalau misalkan kita terlalu banyak share hal-hal privasi milik kita pribadi, khawatirnya nanti banyak orang yang melakukan kejahatan di data-data pribadi kita. Jadi lebih baik sebelum share, tanyakan terlebih dahulu kepada kita, anaknya, atau kepada orang-orang terdekat. Jadi jangan mudah share gitu ya. Terus kalau misalkan ternyata udah terlanjur di-share, udah langsung dihapus aja gitu. Lebih baik langsung dihapus daripada dibiarkan gitu aja. Jadi lebih baik kita kalau mau share apapun, tanyakan terlebih dahulu nih sama orang-orang terdekat. Jangan langsung ujuk-ujuk nih langsung share gitu. Karena bahayanya tadi banyak kejahatan di media sosial, yang takutnya nanti ternyata data diri kita ini dilakukan untuk kasus-kasus penipuan dan lain sebagainya di media sosial. Kayak gitu, Kak Andara. Baik, terima kasih kepada Kak Amanda yang telah menjawab pertanyaan dari teman kita Andara Putra tadi. Semoga jawaban dari Kak Amanda tadi menjawab pertanyaan dari teman kita Andara Putra juga tentunya. Terima kasih, Kak Amanda. Dan pertanyaan berikutnya untuk Bapak Suyanto dari teman kita Purnomo. Langsung saja saya bacakan. Bagaimana langkah efektif bila ingin berinvestasi yang aman dan memastikan bahwa investasi tersebut benar? Karena seringkali kita lihat berita banyak terjadi investasi bodong. Mungkin boleh dijawab secara singkat Bapak untuk pertanyaan dari teman kita Purnomo ini. Nampaknya untuk audionya masih belum terdengar, Bapak. Oke, siap. Sudah, Mas lah. Sudah bisa didengar dengan jelas. Baik, Mas Purnomo, pertanyaannya bagus. Sering kita lihat, kita dengar ya di televisi, di berita, itu memang banyak investasi bodong. Sebenarnya ngeceknya cukup gampang, teman-teman, ya, Mas Purnomo, ngeceknya cukup gampang. Tinggal dicari apakah di investasi tersebut ada tulisannya terdaftar dan diawasi oleh OJK atau tidak. Biasanya ada logonya OJK di situ. Jadi kalau ada, nanti biasanya bagus kayak gitu, aman. Kalau enggak, atau mungkin ditanyain, biasanya ditanyain, tanya sama yang membawa atau yang membawa pesan itu, apakah ini sudah diawasin OJK? Kalau dia bilang ini dalam proses izinnya OJK, nah, itu berarti bohong, jangan dilakukan dulu. Ya, seperti itu. Dan tadi seperti yang saya tulis di slide, itu teman-teman bisa menanyakan ke Satgas Investasi ya. Diklik aja Satgas Investasi, ditulis aja nama PT-nya, dan itu bisa dikirim apakah ini dalam pengawasan OJK atau tidak. Ya, seperti itu aja, Mas. Yang itu gampang, Mas Purnomo, ngeceknya. Asal dicek saja di Satgas Investasi atau di situ ada logonya enggak. Gitu. Dan logonya terdaftar dan diawasin OJK atau tidak. Kalau enggak, berarti kita mengambil ciri yang lain. Nah, berapa investasi hasilnya berapa? Kalau terlalu tinggi di atas 3% misalnya, itu banyak bodongnya daripada tidak. Ya, mungkin itu Mas Dika, Mas Purnomo ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Sunyanto yang telah menjawab pertanyaan dari teman kita Purnomo tadi ya. Tadi setelah diberitahu untuk tips dan cara-caranya agar kita bisa
tidak terhindari dari investasi bodong tersebut yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Suyanto tadi, tips dan triknya tentunya. Terima kasih kepada Bapak Suyanto. Dan sebelum itu, saya ingin mengajak seluruh teman-teman yang hadir untuk menyalakan kamera terlebih dahulu ya. Karena kita akan melakukan sesi foto bersama dengan keempat narasumber kita yang hebat pada siang hari ini, teman-teman semua. Dan dimohon untuk menyalakan kamera terlebih dahulu ya. Sembari menunggu teman-teman untuk menyalakan kamera terlebih dahulu, kita akan melakukan sesi foto bersama dengan keempat narasumber kita yang hebat pada siang hari ini. Ya, ini dua kali sesi foto. Yang pertama kita akan melakukan sesi foto formal dan yang kedua kita akan melakukan sesi foto bebas tentunya teman-teman semua. Baik, sembari menunggu untuk teman-teman menyalakan kamera terlebih dahulu ya. Baik, di sini Isnainah juga sudah menyalakan, teman kita ada. Ada teman kita juga Nur Lailatul Jannah juga. Di sini ada Ibu Novita Ambarsari sudah menyalakan kamera ya nampaknya. Dan Dika ingin membacakan nama-nama calon pemenang kita pada siang hari ini. Yang ini ada Muhammad Aprizal, ada Alfisa, ada Andara Putra, ada Purnomo, ada Amalia Putri, ada Fahri, ada Muhammad Hafiz, ada Siti Nur Aisyah, ada Safia Rahman, dan ada Widyawati. Selamat kepada seluruh calon pemenang kita pada siang hari ini yang beruntung, yang nantinya akan dihubungi oleh tim kita pada siang hari ini tentunya teman-teman semua. Dan nampaknya sudah menyalakan kamera terlebih dahulu, kita akan melakukan sesi foto bersama dengan keempat narasumber kita yang hebat pada hari ini. Dimohon untuk pasang senyum kita paling cantik, paling tampan, dan paling rupawan kita pada siang hari ini. Dan di kemulai hitungan dari ketiga, tahan, jangan lupa untuk senyum. Dua, tahan. Satu. Sekali lagi kita akan melakukan sesi foto bersama dengan gaya bebas ya. Ini berliterasi digital seperti ini teman-teman. Baik, kamu mulai hitungan dari ketiga dan jangan lupa untuk tetap senyum. Dua, tahan, dan satu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Dan untuk itu jangan lupa mengisi absensi yang telah dibagikan linknya di kolom chat ya teman-teman semua. Dan juga lupa untuk mengisi pretest dan posttestnya, akan berpengaruh untuk mendapatkan e-sertifikat pada hari ini tentunya. Dan jika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keempat narasumber yang hebat, yakni ada Ibu Linda Widya Kristi, dan ada Ibu Nani Puspitasari, ada Kak Amanda Putri Nazario, ada Bapak Suyanto. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keempat narasumber kita yang hebat pada hari ini yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi tentang tips dan trik dan pengalaman mereka berliterasi digital tentunya, dan banyak sekali manfaat yang telah mereka berikan kepada kita pada siang hari ini tentunya teman-teman semua. Dan untuk itu, akhir kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada pengucapan kata ataupun salah dalam pemanggilan nama pada hari ini tentunya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sampai bertemu lagi di literasi digital berikutnya dengan tema-tema yang lebih luar biasa dan juga narasumber-narasumber hebat dan moderator-moderator kece tentunya teman-teman semua. Akhir kata, Dika undur diri, selamat siang menuju sore, salam sehat dan salam berliterasi digital. Dadah! Tolong-tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebuah kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk
wahai kepada pengguna sosmed. Mari bersatu sampai lengket, jagalah persatuan jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media, tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, siapa tahu hoax.